أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk soalan yang kedua. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Terima kasih kepada sahabat panel Ustaz Nazmin. Diam sikit dah Ustaz. Okey dah, alhamdulillah. Boleh tak Ustazah nak minta tolong siapa penjaga kepada anak-anak yang berbaju merah sebelah kiri sana? Bawa semua mereka depan Ustazah. Boleh? Sebab yang baju purple ni semua dah baik dah diam, alhamdulillah. Boleh bagi tepukan gemuruh dekat belah purple. Baik sangat. Faham tak Ustaz Nazmin cerita sebentar tadi? Faham dah kan? Sebab apa faham? Sebab kita dengar. Betul tak? Okay. Sekarang Ustazah nak panggil yang baju merah tu semua datang depan Ustazah. Boleh? Ada special Ustazah nak bagi. Belah sini semua senyap, depan dah senyap, belah kiri pula. Okay. Minta maaf muslimin muslimat dirahmati Allah. Ustazah biasa hadir ke program-program Maulidur Rasul. Teringat di Masjid Rumah Ustazah satu ketika dulu, yang datang adalah orang yang kita sangat-sangat teruja nak dengar mutiara ilmu daripadanya. Itulah dia mufti wilayah kita sekarang ni. Okay. Jadi Masya Allah, dengan akhlaknya, dengan nampak sifat tawaduknya, saya memilih tempat yang paling depan untuk fokus kepada kuliah beliau saat itu. Namun suasananya saya rasa lebih kurang masa awal-awal tadi macam ni, sebab orang dah excited dapat hadiah pagi tadi dan macam-macam program, anak-anak pun dah letih. Kesian, bayangkan Al-Fadhil Ustaz ketika itu dengan suaranya yang lemah gemalai, tak macam suara Ustaz Nazmi, tak jauh sekali. Okay, jadi mufti wilayah kita macam tu, Masya Allah. Kita sebutkan seorang pun boleh kata tak dengar suara beliau ketika itu. Jadi selepas daripada program, Ustazah bincang, minta tolong ya, sementara anak-anak yang baju merah sebelah sana. Tolong saya, anak-anak yang baju merah sebelah sana, semua datang depan Ustazah sekarang. Ustazah ada hadiah istimewa. Semua sekali yang baju merah, anak-anak baju merah tu. Mari dia duduk depan Ustazah. Tolong ibu-ibu beri kerjasama. Pimpin anak-anak tu ke depan. Siap duduk bawah meja tu lagi. Teringat kita 30 tahun dulu macam mana. Main-main, mari sini. Tolong. Cepat datang ke depan. Untuk kita pastikan semua program bertungkus lumus, pengerusi masjid, AJK kita, muslimin-muslimat, tak banyak, biar kita dapat sikit. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hantar kepada kita. Ustaz Nazmi sebutkan tadi dah, semuanya orang akan beroleh rahmat. Ini baju merah ya. Depan lagi. Cepat, depan lagi. Cepat. Lepas ni mesti rasa seronok. Sebab tu saya ajak datang depan. Semua sekali. Ni datang satu sekolah yang sama ke? Sekolah yang sama. Lah ini je. Tadi ramai kat sana kan? Buat ceramah, buat usrah ke main lagi. Mana kawan-kawan yang lain? Tengah makan? Oh, tengah makan pun bising. Sedap tak makanan hari ni? Ustaz cerita pasal Nabi SAW tak pernah sekali pun mencaci-caci makanan. Dengar tak tadi? Itu yang bising dekat belakang tu buat apa? Jadi minta maaf ibu-ibu, ayah-ayah, kalau kita tak buat macam ni, lagilah langsung tak ada kesan. Ustazah disoal bagaimana nak mengajak muslimat insya-Allah untuk menjadi penghuni syurga, sebab didatangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah orang perempuan ni tahu cara macam mana nak masuk ke dalam syurga. Tapi disebabkan program ni masya-Allah muslimatnya Ustazah rasa lebih sedikit daripada muslimin, maka insya-Allah apa yang Ustazah nak bawa ni semua orang dapat manfaat. Boleh ya? Okey. Jom sama-sama dengan Ustazah kita nyanyi satu lagu. Waktu kena duduk depan. Jadi mak-mak, ayah-ayah pun dapat manfaat. Ada Ustazah mengajarkan kepada anak-anak, orang dewasa pun seronok sangat, sebab dia datang daripada hadis tapi dilagukan. Bila ditanya, amal apa yang disukai Allah? Sembahyanglah tepat pada waktunya. Dengar ya, dia ada 4 perkara. Kalau Ustazah tanya nanti dapat jawab, minta hadiah dekat suami Ustazah, Ustaz Azwan, pakai jubah kelabu sana. Okay? Baik. Sekali lagi,
amal apa yang disukai Allah? Sembahyanglah tepat pada waktunya. Apalagi yang disukai Allah? Salawatlah pada Nabi Muhammad. Apalagi yang disukai Allah? Berbaktilah pada ibu dan bapa. Apalagi yang disukai Allah? Berjuang di jalan Allah. Ini hadis. Bila Nabi SAW ditanya macam mana jalan nak masuk syurga, macam mana nak dekatkan diri kepada syurga, macam mana nak jadi ahli syurga. Jadi untuk muslimat sesuai, untuk ayah-ayah sesuai, untuk anak-anak ni tengah-tengah. Dapat tak empat benda tadi? Pertama, muslimin muslimat dirahmati Allah, jom sama-sama kita solat, jaga waktu. Solat ini kitabam mawquta, Allah tetapkan dah waktunya. Bukan boleh suka-suka. Sekejap lagi kita berpagi-pagian, lepas subuh tadi dah pakai baju cantik-cantik macam nak raya, sebab nak kejar selawat siapa yang paling sedap, kumpulan mana yang tercantik, siapa yang akan dapat hadiah. Kita kejar semua tu adalah hal-hal keduniaan. Tapi Nabi SAW didatangkan oleh Allah, solat itu adalah tiang agama. Maknanya bila kita ni orang dewasa ke, kanak-kanak ke, siapa sahaja kita atas muka bumi ni, orang tinggi pangkat, orang rendah pangkat, orang kaya, orang miskin, siapa sahaja, jaga solat, insya-Allah Allah akan jauh menjaga kita. Kerana itulah tiang agama. Jadi duhai para isteri, kadang-kadang kita yang suri rumah, kita sembahyang-sembahyang juga, tapi berapa ramai di kalangan kita zuhurnya pukul 4 petang. Tunggu sinetron habis baru boleh. Rugilah uzazah, nanti tak tahu hero hidup ke hero mati. Tu. Jangan muslimin muslimat dirahmati Allah. Dalam radio Aikim, uzazah ada kongsi tentang ciri-ciri orang munafik. Disebut awal-awal dulu, siapakah orang munafik yang suka melewat-lewatkan waktu solat. Sebab insya-Allah yang datang masjid ni semua orang yang dah sembahyang subuh pagi tadi. Orang yang kalau diajak dengan ceramah kat masjid memang orang baik-baik dah. Sebab tu ada ustaz yang sanggup pergi berceramah tepi jalan. Orang ni tak datang kat masjid. Jadi yang datang masjid, insya-Allah kejap lagi azan Zuhur, dia bukan nak sibuk ambil nasi yang masjid sediakan saja, tapi dia sibuk nak duduk di saf yang pertama. Ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malulah kita nak mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang masjid untuk berharap untuk kita dapat hadiah, tapi bila muazin melaungkan azan, Allahu akbar Allahu akbar, kita duk angkat kaki balik rumah, sambung tengok TV, Zuhur pun tak sembahyang. Bapaknya pun macam tu, maknya pun macam tu, anak-anaknya pun macam tu. Maka akhlak Nabi yang mana kita nak ikut, jangan mimpi impian kita nak masuk dalam syurga ikut Nabi tu akan terlaksana. Tak mungkin. Sebab itu nombor satu, sembahyang di awal waktu. Boleh? Ibu-ibu yang bekerja pun begitu. Ibu-ibu yang suri rumah pun begitu. Alhamdulillah ya Allah, dulu aku tak sembahyang, sekarang sembahyang dah. Tapi rupa-rupanya kenapa Allah sebut dalam Quran, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sepatutnya kalau dah sembahyang ni, aku tak teringat nak buat keji, nak buat munkar. Tapi kenapa sembahyang, mulut masih jahat. Sembahyang tapi Masya Allah kan, kita masih menyakitkan hati orang. Sembahyang tapi akhlak yang lain tak lembut hati nak ikut Nabi. Kerana apa? Kita sembahyang tak macam sembahyang Nabi, kita sembahyang tak macam sembahyang sahabat Nabi. Tengok sahabat Nabi tadi kan, ada yang bila terlambat takbir yang pertama bersama Rasulullah, denda diri dia terus. Bukan tak sembahyang jemaah langsung, hanya tak sempat takbir pertama bersama Rasulullah. Hari ini 1/3 daripada hasil kebun aku, aku hadiahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan agama Allah. Maknanya kita ni masih jauh lagi dengan syurga. Tapi ada ramai macam soalan tadi, macam mana nak bawa muslimat masuk ke dalam syurga. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, tu yang pertama. Kedua, apalagi yang disukai Allah, itulah dia selawat kepada Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala sebut,
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makna sesungguhnya Allah dan malaikat pun berselawat kepada nabi. Maka siapa kita untuk tidak berselawat kepada nabi? Allahumma salli ala Muhammad, paling ringan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dinasyidkan. Silakan versi macam mana, lagu macam mana pun, asalkan bila lisan mengucap selawat kepada nabi, datangkan dalam hati rasa cinta kepada nabi. Kita dekat mahsyar, mak ayah tak boleh tolong. Anak-anak yang hari ni soleh solehah, kita rasa macam insya-Allah syurgalah ni, walaupun tak sembahyang sebab anak hafal Quran. Ini kebanyakan mak ayah hari ni hantar anak pergi sekolah menengah, pergi sekolah agama. Tak apalah kami tak berbuat pun, yang penting anak-anak buat. Ni jumpa dalam hadis ni ustazah, nanti ibunya dimahkotakan di dalam syurga Allah sebab anaknya hafal Al-Quran. Muslimin muslimat dirahmati Allah, bukankah man amila salihan fali nafsi? Siapa yang buat amal soleh untuk dirinya sendiri? Ya, boleh klaim janji-janji Rasulullah melalui hadisnya tadi tu, aku nak masuk syurga sebab anak-anak aku ni soleh, betul. Tapi rukun iman dah jaga ke belum? Rukun Islam yang lima dah jaga ke belum? Jangan dok goyang kaki seronok anak dah jadi Al-Hafiz, tapi kita ni jadi Al-Hapus, tak pun baca Al-Quran langsung. Harapkan konon syafaat anak-anak. Lah, kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu selawat. Ibu-ibu yang berada di rumah, selain daripada selawat, banyakkan zikrullah. Kita siapkan makanan. Sebut selalu depan ustazah ni anak-anak yang keras hati macam mana. Suami yang terlebih keras hati macam mana. Jawapannya adalah kita banyak bercakap-cakap dengan Allah. Sebab bila kita mengadu kepada makhluk Allah, makhluk tak dapat beri apa-apa pun. Kurang-kurang dia kata kat kita apa, sabarlah kak, ada hikmah kan. Geram je kita dengar, tak kena kat engkau, kena kat aku. Kan? Jadi bila kita nak letakkan sabar itu kekal sampai mati, kita akan dapat nanti di hadapan Allah, Allah jemput. Salamun alaikum bima sabartum. Kenapa Allah buka luas satu pintu khas untuk orang-orang yang sabar sampai mati? Oh, dapat suami jahat, ustazah. Jahat macam mana lagi? Fir'aun jahat ke suami akak jahat? Tak baik sikit daripada Fir'aun. Maka insya-Allah ada tempat masuk dalam syurga. Sebab Asiyah duduk dalam istana Fir'aun di dunia, Asiyah tak rasa seronok pun. Asiyah cuma minta dengan Allah, hadiahkan aku rumah walaupun kecil dalam syurga. Sebab biar rumah kecil, asalkan dalamnya penuh dengan iman dan ketakwaan kepada Allah, itu cukup membahagiakan. Tetapi ternyata kata Asiyah, duduk dalam istana tak ubah macam sangkar emas sebab punya pasangan yang tidak beriman kepada Allah. Tapi ibu-ibu, terkadang sengaja Allah hantarkan suami yang begitu kepada kita. Kerana apa? Melalui suami yang itulah kita sentiasa menangis di hadapan Allah. Kita sentiasa sujud lama dengan Allah. Kita selalu mengadu-ngadu dengan Allah. Maka Allah rindu lisan orang beriman yang sentiasa mengadu kepada Allah. Ini dia orang yang kekal dengan sabar. Masya Allah. Mudah-mudahan nak sabar sampai bila ibu-ibu? Sampai mati. Kan sampai mati. Jadi kalau ada orang Subang ni yang kata, akak dah hilang sabar dah ustazah. Kan? Dah tak boleh sabar lagi. Dah mati ke belum? Kalau belum mati, jangan hilang sabar. Sebab kita disuruh sabar sampai mati. Jadi bila kita sebut sabar sampai mati, tergambar Allah Subhanahu Wa Taala jemput khas orang-orang yang sabar masuk dalam syurga. Tak kuat ni ustazah, banyakkan jangan ikut contoh makhluk. Kadang-kadang kita nak ikut ustaz tu, ustazah ni, mereka manusia biasa, tergelincir di mana-mana. Kita ingat suami kita baik sangat, pasangan kita baik sangat. Satu hari keluar true color dia, kita pun putus asa. Maka kita disuruh ikut qudwah hasanah. Contoh terbaik adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabarnya tak pernah berakhir di dunia sampai mati. Kan? Istiqamahnya masya-Allah sampai mati walaupun sudah dijamin syurga. Kenapa tak penat-penat ya Rasulullah bertaubat sampai 70 kali sampai 100 kali? Kerana apa dia jawab? Salah ke aku nak jadi hamba yang bersyukur? Ha?
Ini kita ibu-ibu kadang-kadang penat nak istiqamah. Betul ibu? Penat nak istiqamah. Hijrah tu okey ustazah. Dulu tak pakai tudung, sekarang pakai tudung. Dulu cakap kasar dengan suami, sekarang dah lembut sikit lah volume tu, kan? Hijrah dah. Tapi nak istiqamah cukup payah. Sebab apa? Istiqamah itu memang berat. Yang ringan adalah istirahat, kan? Kejap lagi kita istirahat. Istirahat belaka. Sampai kiamat istirahat. Agak-agaknya kalau kiamat sampai istirahat, lepas kiamat ni ada peluang tak nak istirahat lagi? Tak. Dibalunlah kita sampai lumat. Sebab apa? Sebab kita buat istirahat kat dunia dah. Kat dunia kita berpenat-penat untuk kita istirahat di akhirat Allah. Kemudian yang ketiga, apalagi yang disukai oleh Nabi. Kenapa ustazah sebut apa yang disukai Nabi ni? Sebab soalan daripada pakcik kita tadi, nak masuk dalam syurga Allah, mesti ikut apa yang Nabi suka, bukan ikut apa yang nafsu suka. Maka kata Nabi, mesti berbakti kepada ibu dan ayah. Lalu para muslimat dirahmati Allah, selagi mana ada ibu, itulah dia ibu yang harus kita taati. Namun sebagai isteri, yang pertama setelah kita bernikah, kita harus mentaati suami. Jadi sebagai isteri solehah, tolong bantu suami kita mudah masuk ke syurga melalui ibunya. Nampak tak? Terkadang ada wanita diuji Allah, disuruh menjaga mak suami, sedangkan mak sendiri sakit kat kampung. Ustazah dah jumpa dah ibu-ibu, kan jiran ustazah sendiri jaga mak mertua sakit dengan penuh kasih sayang. Orang kaya pula boleh panggil nurse datang ke rumah tiap-tiap hari. Jadi dia bantu, bantu tengok mak mertua. Bila ustazah datang ziarah, mengalir air mata. Kerana apa? Dia mengadu, mak saya kat kampung pun sakit ustazah, tapi nak balik selalu suami suruh jaga mak dia kat rumah ni. Kak, ikhlaskan hati, kan? Allah Subhanahu Wa Taala kata buat baik dibalas baik. Maka muslimat dirahmati Allah, akak jaga mak mertua ni, sambil akak buat baik jaga mak mertua ni, akak niatkan mak dekat kampung jadi sihat. Mak mertua stroke, mak dekat kampung stroke. Kuasa Allah muslimin muslimat dirahmati Allah, dengan dia mengikhlaskan hati bila mak mertua, mak mertua yang dijaga nurse datang tiap hari, kan, anak-anaknya dengan orang yang orang kaya punya cara kehidupan, tapi dengan kuasa Allah mak tu masih berada di pembaringan lama sakitnya. Yang mak duduk dekat kampung pula ustazah, mak sebab anak jarang balik, mak duduk sorang-sorang, tak ada pembantu, mak tolak paksa diri dia. Ustazah, ajaib mak saya boleh berjalan kembali sekarang ni. Atas kuasa siapa muslimin muslimat? Bersihkan hati kita bila kita berbuat kebaikan, sebab nak cari redha Allah. Allah bagi balasan. Hari ni kita tolong A, belum tentu lagi A akan bangkit balas balik kebaikan kita. Tetapi Allah akan datangkan B, C, D, E sampai Z. Subhanallah, macam mana boleh datang pertolongan Allah ni? Sebab kita buat sesuatu hanya mencari redha Allah. Jadi bantu suami kita. Kan Nabi cakap redha Allah terletak pada redha ibu dan ayah. Jadi isteri yang nak masuk syurga, jangan syok sangat kalau lepas kahwin suami lupa dekat mak dia. Ha, kan kita bagi tahu mak, kita bagi tahu suami kita, abang 6 bulan dah kita kahwin ni, langsung abang tak tanya khabar mak pun. Ha, kan abang asyik balik rumah mak saya, abang pun jawab tak apalah, mak mak abang tu dekat kampung, adik ada kat kampung. Kita jawab apa muslimat dirahmati Allah? Seorang lelaki soleh taat kepada Tuhannya, tetapi dia tak mampu menjadikan isterinya solehah, khawatir kesolehannya tu boleh menghumban dia dalam neraka Allah. Sebab ada ramai wanita di keliling dia yang dia kena ajak masuk dalam syurga. Dia kena tengok isterinya macam mana, hubungannya dengan maknya macam mana, anak perempuannya macam mana, adik-beradik perempuannya bagaimana. Ini yang ustazah selalu ajak muslimat berdoa, wahai Allah, ampunkan dosa-dosa suamiku yang terpikul di atas bahunya pelbagai tanggungjawab. Apa maksud? Kita perempuan hanya taat Allah, taat Rasul, taat suami. Tetapi suami dah buat taat Allah, taat Rasul, nanti Allah tanya, mu lepas kahwin jaga tak mak kamu? Isteri aku tak bagi, ya Allah. Itu bukan jawapan muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab itu wanita yang solehah akan selalu ingatkan suami, abang, memang abang kena bagi nafkah kat saya, abang kena prihatin dengan saya, tetapi abang masih ada wanita yang mengandungkan abang. Itulah mak abang masih ada ni. Kalaupun mak ayahnya telah kembali ke rahmatullah, pimpin suami kita.
Macam dah lama kita tak hadiahkan doa kepada ibu dan ayah. Meh bang, kita sedekah untuk pembinaan tabung Masjid Al-Madaniyah. Kita niatkan untuk arwah mak ayah abang. Ha, ni muslimin muslimat dirahmati Allah. Bantu suami untuk merebut syurganya. Okay? Yang terakhir, apa lagi yang Allah suka? Itulah dia berjihad di jalan Allah. Berjihad ni, Nabi pernah ditanya oleh, Nabi pernah bagi tahu sahabat, lepas dah habis semua peperangan ni, dah tak ada jihad yang paling besar kecuali jihad melawan hawa nafsu. Apa melawan hawa nafsu? Ha, ni seorang anak kita ni, ustazah ajak ke depan, dah terlelap kat depan ni, biarlah dia tidur tak apa kan. Jadi nak lawan mata ni pun al-jihad, jihad melawan hawa nafsu. Nafsu kata tak syok dengan ceramah, tapi kalau ada satu pentas lagi sebelah sana, artis-artis datang, siap satu orang kena bayar RM250. Agak-agak Masjid Al-Madaniyah penuh orang ke ataupun konsert sebelah sana penuh? Ha? Konsert sebelah sana penuh. Tak sabar nak jumpa dengan artis tu, artis ni. Kesiannya kita, kita hari ini dibodoh-bodohkan oleh orang yang bukan Islam kerana mereka asalnya yang bawa budaya macam ni. Wa na'udzubillah min zalik. Anak-anak yang ustazah kasihi, ibu ayah yang ustazah sayangi, mari sama-sama kita ingat balik pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Solat jaga, insya-Allah segala benda akan terjaga. Eh? Kemudian banyak-banyakkan selawat tanda cinta kita kepada Rasul dan amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ibu dan ayah, inilah jambatan kita nak menuju syurga Allah. Yang terakhir, penatnya istiqamah, jihad. Penatnya nak sabar, jihad. Penatnya nak jadi orang baik, jihad. Jihad ini apa? Itulah dia melawan hawa nafsu. Semua kesusah payahan atas dunia ini niatkan untuk masuk syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti kita sudah tidak berkira-kira dah. Kita dah tak jadi penat dah. Tak apalah penat sekejap kat dunia. Kita bangkit, kita jihad. Nanti insya-Allah Allah akan balasi dengan syurga yang paling atas. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaat. Ustazah rasa kalau suruh sambung 2 jam lagi okey sebab semua orang dah senyap dah. Okey, jadi tahniah Masjid Al-Madaniyah. Orang pakai senyap belaka dah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.